Oke teman-teman, halo apa kabar? Semoga teman-teman sedang keadaan sehat dan tentunya baik-baik aja. Oke, halo dulur. Jadi di video kali ini, di sini sudah ada lagi sebuah speaker yang baru datang tentunya. Dan ini speakernya apa? Kenapa saya beli speaker ini lagi? Nanti saya akan jelaskan. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa klik like, subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan tetap memberikan video-video yang tentunya informatif buat teman-teman semuanya. Oke, dulur. Oke, lanjut kita ke speakernya. Oke, teman-teman, ini adalah speaker BNC TBW100. Jadi sebelumnya memang sudah pernah saya beli, sudah pernah saya unboxing, dan sudah pernah saya review juga. Nah, kali ini saya beli lagi karena dulu itu saya cuma beli satu. Sekarang saya beli lagi karena yang pertama karena untuk menyamakan gitu, jadi nggak satu-satu gitu saya punya. Jadi ada yang sepasang-sepasang-sepasang, jadi itu enak kalau mau dipakai buat acara gereja, acara yang hajatan ataupun karnaval. Jadi apa ya, speakernya itu nggak beda-beda banyak gitulah. Karena jujur aja speaker yang saya punya di rumah itu beda-beda banget. Ada BNC, ada RCF, ada Asle, ada ACR, wah macam-macam pokoknya lah. Jadi mumet kalau mumet dase, mumet kepala kalau ini apa ya? Kalau mau nyetel suara biar suaranya tuh bisa ini apa namanya? Bisa jadi satu lah biar nggak kocak-kacir kemana-mana itu. Beh, karena speakernya memang beda-beda. Nah, sekarang kita beli lagi untuk speaker ini. Ini speaker, nah, BNC, sudah ada keterangannya, 18 TBW 100. Nah, ini saya beli secara online by Shopee ya, dan itu videonya sudah ada sebelumnya, sudah saya upload gimana cara beli online. Karena banyak juga yang nanya, kan saya beli online terus, jadi tempat sellernya yang mana yang terpercaya, karena memang kalau harga-harga yang kayak gitu kan biasanya riskan untuk terjadi penipuan, dan itu memang apa ya, membuat apa ya, biasanya orang tuh takut beli online seperti itu. Nah, ini saya beli secara online dan harganya sangat terjangkau ya, karena beli online dapat diskon, dapat inilah segala macam, dan saya sudah jelaskan keuntungan dan kerugiannya ketika teman-teman beli online. Nah, oke, itu kalau teman-teman pengen lihat yang itu, pengen lihat pembahasan mengenai pembelian belanja secara online, itu teman-teman bisa lihat di video yang di sini atau video sebelumnya sudah ada. Oke ya, langsung aja kita unboxing ininya. Tapi saya nggak punya cutter, kita sulap dulu kali ya. Nah, kalau kita sudah punya cutter, kita tinggal buka. Kita buka. Bentar. Saya lebih suka buka dari bawah. Oke, jadi kita buka seperti ini. Jadi untuk ini memang sengaja packagingnya ketika datang itu saya tidak meminta untuk sellernya untuk membungkus pakai ini ya, pakai apa namanya itu, pakai kayak semacam kayu gitulah. Karena saya sering beli di seller yang ini, sering banget, dan itu terpercaya. Oke, dan saking terpercayanya menurut versi saya ya kan, itu saya sering banget belanja di toko ini. Nah, kenapa saya bilang bisa terpercaya versi saya? Karena saya alhamdulillah selama saya beli belanja barang secara online, dan apa ya, seller ini tuh selalu memang tidak pernah mengecewakan, baik itu yang baik itu yang barang seperti ini atau barang yang lain atau komponen yang lain, itu nggak pernah mengecewakan. Dan sudah berkali-kali saya beli juga, walaupun tidak dibungkus menggunakan bungkusan yang keras, kayu semacamnya itu, lah datang juga bagus gitu. Jadi oke lah, saya bisa bilang salah satu di antara banyak seller itu yang saya beli di sini tuh yang amanah gitu ya. Jadi teman-teman apa ya, saya nggak di endorse sama dia, tapi nyatanya emang amanah. Jadi kalau misalnya mau beli, salah satu rekomendasi saya di toko yang itu, lihat di video sebelumnya. Ini speakernya sama seperti yang kemarin, yang sudah saya unboxing kemarin. Nah, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya kalau pengen lihat yang kemarin. Jadi speakernya ya seperti ini. Wow. Jadi speakernya ya seperti ini. Nah. Wow. Nih teman-teman. Wow, mantap. Kita bahas di bawah aja kali ya. Yuk. Wah.
Oke teman-teman, di video sebelumnya juga kita sudah membahas tentang speaker ini. Ini BNC TBW100. Nah, ini saya beli lagi ya tentunya ya. Nah, ini visinya seperti ini. Nah, sepertinya kemarin tuh saya sudah pernah buat videonya yang di speaker sama, maksudnya di pembelian pertama saya sudah saya review juga. Ya, sama seperti ini. Nah, kenapa saya beli lagi? Yang pertama yaitu tadi untuk menyamakan ya, untuk menyamakan karena kemarin sudah punya satu, jadi biar punya satu pasang gitu ya. Dan yang kedua, kenapa saya suka dengan BNC ini? Surprisingly ya dulur ya, dulu saya sering istilahnya itu saya suka dengan produk lain yaitu RCF. Nah, tapi saya juga suka dengan TBW ini. Ada plus minusnya lah kalau menurut saya dibanding RCF dan TBW. Dan itu videonya juga sudah ada, di video sebelumnya sudah saya bandingkan, sudah saya review dan sudah saya battle kan. Nah, tinggal teman-teman cari aja di video sebelumnya antara BNC dan RCF. Nah, untuk fisiknya seperti ini magnetnya besar. Ini 22 cm untuk diameternya ya. Diameternya untuk tebalnya ini 2,5 cm. Kemudian untuk rangkanya ini casting, modelnya bagus sekali, saya sangat suka. Saya suka dengan modelnya. Di antara yang lain tuh ini yang paling keren modelnya ya. Kemudian daunnya ini super tebel. Nah, RCF udah tebel, ini lebih tebel lagi ya teman-teman ya. Oke, untuk kondisi badannya ini yang agak sedikit lebih tebal daripada RCF, lebih sedikit aja gitu. Oke ya dulur ya, kita langsung aja cek sound kali ya. Oke lah, langsung aja kita cek sound. Kita taruh di box. Oke, mantap. Oke. Oke, kita sekarang udah pasang speakernya. Ini di box ATV. Ini box ATV custom yang baru selesai saya bikin ya. Ada video sebelumnya tentang box ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita cek sound. Kita persiapan dulu. Nah, pemasangannya saya balik seperti ini. Nih. Oke. Sekarang kita tutup dulu. Nah, tutup. Wah. Tutup. Oke ya, lanjut dulu. Oke, sekarang kita mau cek sound untuk speaker BNC ini tadi ya. Ini box yang di bawah itu kosong, belum ada isinya, jadi yang nanti yang bunyi cuma satu nih. Kita lihat kabelnya di belakang, nah cuma ini, cuma satu ya yang saya pasang. Oke, terus kita juga jacksonnya cuma pakai ini aja, dari handphone ke bluetooth ini langsung ke equalizer aja. Nah, langsung ke equalizer. Nah, ini kabel snacknya nggak lewat ACC lain, cuma dari handphone langsung ke bluetooth ke equalizer ini yang channel satu ini ya, yang channel atas ini, cuma itu aja, nggak ada yang lain. Nanti kita coba ngatur untuk boostingnya, kita atur nanti dari sini, dari equalizer aja, nggak karena mixernya lagi dipakai orang. Oke, sekarang kita coba dulu, kita cari lagunya dulu. Nah, kita sudah dapat lagunya. Oke, kita play, kita kencangkan, kita maksimalkan volumenya di jam maksimal sih segini. Nah, kita tinggal infonya. Nah, kita angkat di equalizer ya. Ini suara speaker BNC. Ini masih flat. Cuma satu speaker ya yang ada di atas. Boosting di frekuensi 160 dan 200-nya sedikit aja. 125 juga. Thank you.
Kalau misalnya kurang rendah, kita coba boosting lagi untuk rendahnya, subnya di 40 dan 50. Coba ganti lagunya. Review unboxing kita untuk speaker BNC lagi ya. Semoga bermanfaat, semoga waktu teman-teman bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar-komentar dan caci makinya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye teman-teman.